warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua sehat walafiat. Di sini saya akan bersilaturahmi kepada keluarga yang tinggal di rumah terpencil di Desa Wantah, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka. Di sini saya mau bertanya kepada keluarga ini bagaimana pengalaman hidupnya tinggal di rumah terpencil. Dan konon kabarnya ibu dan bapak ini mempunyai anak yang tinggal di Abu Dhabi bekerja di sana dan mendapatkan suami orang Filipina. Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, mendapatkan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusan dan pekerjaannya, dan menghasilkan hasil yang melimpah ruah. Mudah-mudahan teman-teman semua bahagia dunia dan akhirat. Yuk tonton terus video ini sampai selesai. Kita tanya-tanya, bersilaturahmi ke keluarga tersebut. Ini salah satu jalan menuju rumah keluarga tersebut yang tinggal di rumah terpencil. Ini aksesnya memang seperti ini ya. Kalau dalam keadaan hujan pastinya becek begitu, dan kalau pakai sendal ya pastinya nempel di sendal gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang namanya silaturahmi ya ada manfaatnya, yaitu memperpanjang rezeki, menambahkan umur, dan menambahkan persaudaraan. Di sini tempatnya bagus banget ya teman-teman. Ya meskipun dalam keadaan hujan, kita bisa melihat pemandangan alam di sini. Begitu asri, begitu tentram. Oke, tanpa berlama-lama karena cuaca hujan, yuk kita langsung saja bertamu ke rumah keluarga yang berada di rumah terpencil tersebut. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sebentar lagi akan nyampe ke rumah ibu, dan saya tidak sendiri, Juanda Herang. Nah, ini saya diajak sama Kang Hakim nih, mau menemui Jahe atau Janda Herang ya. Woi, ini pemburu AdSense, ini baju baru The Uniqwe Explorer gitu ya. Masih untung kalau saya mah perut yang maju, kalau kamu kayak gini gimana? Pokoknya ini ya, jurus tandur, maju terus, pantat mundur. Pokoknya gitu, asal blur ya, satu badan saya blur. Diganti sama warna putih gitu ya. Siap. Oke mantap, ini saya penasaran nih, pengen ke Janda Herang yang tinggal di rumah terpencil. Apakah benar gitu ya Janda Herang atau enggak, kita lihat aja. Kita buktikan nanti, wawancara. Oke. Dan saya juga ditemani sama istri tercinta. Barusan ngapain? Barusan ngapain? Pencemaran nama baik. Udah biasa. Ini juga pemburu AdSense juga nih. Jadi tim pemburu AdSense. Coba lihat belakangnya. Oh, nah itu. Wah, banyak banget nih. Ya, mudah-mudahan tim kita semakin solid ya, dan semakin sukses. Ayo kita lanjut ke rumah Janda Herang tersebut. Ayo. Oke, brother and sister. Nah, ini rumah mewah ya, yang katanya punya milik ibu tersebut, tetapi sudah lama terbengkalai. Ya, mudah-mudahan kalau ini dalam proses pembangunan, semoga cepat selesai dan bisa digunakan ya, teman-teman. Yuk kita langsung ke rumah ibunya. Dan ini rumah mewahnya ada di sini, dekat rumah kecil ya. Ini entah rumah warga atau bagaimana, saya kurang paham. Tapi kita langsung lanjut saja menuju rumah ibu ya. Oke, brother and sister. Nah, ini nih kita udah nyampe di rumahnya ibu yang tinggal di dekat apa ini, kayaknya kebun ya, terus di bawahnya ada sawah, tapi jauh dari tetangga teman-teman, jauh dari rumah siapapun. Meskipun ada rumah ya, ini rumahnya tidak digunakan gitu ya, rumahnya terbengkalai atau mungkin masih dalam proses pembangunan seperti itu teman-teman. Nah, kita udah ketemu sama ibunya di sana, lagi duduk-duduk santai ya. Waduh, itu ibunya nih. Assalamualaikum. Tuh ada Kang Rizguna ke sana, lagi ke belakang dulu. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan ibu. Ibu apa kabar ibu? Alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya ibu. Ibu, saya sama teman-teman mau bersilaturahmi sama ibu, ngobrol-ngobrol kehidupan ibu di sini, gitu ya bu.
Oke. Okay. Nah, alhamdulillah teman-teman kita ketemu sama pemilik rumah yang menyendiri ya Bu ya. Jauh kemana-mana, jauh dari tetangga. Dan juga di samping rumah Ibu itu ada rumah mewah kosong. Dan satu lagi bangunan apa itu Bu? Saung. Oh, saung biasa ya Bu ya. Nah, Ibu biasa memperkenalkan diri. Nama Ibu teh sareng saha, abi nuju carios teh? Ibu Patona. Ibu Patona. Usia yuswa atau sabar tahun Ibu? 62 tahun. Upami di dia teh sabar lami tinggal di dia teh? Di dia teh saya 16-an. 16 tahun berarti di tahun 2005. Genep. 2000 genep ya. Di tahun 2000 genep aya nu nelpon Ibu. Nah, ya sarang, nah jadi teman-teman kita ini berbicara bersama Ibu Patona, usia 62 tahun, tinggal di sini tuh udah 16 tahun dari tahun 2006. Dan rumah Ibu Patona ini selain terpencil jauh kemana-mana, dikelilingi dua rumah kosong ya Bu ya. Nah, itu rumah kosong yang mewah rumah siapa Ibu? Rumah Bumi Nusaha gitu. Ibu. Oh, Bumi Nu Ibu. Tacan beres tanapi kumaha? Tacan beres dan tacan arung kan. Tacan arwih maksudnya kumaha? Sahana munuhi nu bade ini cik nempatanana. Oh, jadi kanggo nu sah kanggo murang kali. Oh, nu murang kali. Ai murang kali di mana ya, Bu? Di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi. Hari nikahna sareng orang mana? Sareng orang Filipina. Filipina. Masyaallah. Oh, tebih oge. Eta pendak di mana? Gue tiasa ka orang Filipina geuning, Bu. Apan nyupiran di ditu di Abu Dhabi. Oh, jadi putra ibu teh pamegat. Oh, istri. Oh. Jadi orang Filipina nah nyupir di Abu Dhabi, pendak. Oh. Di kantoran istri. Anak nyupir di kantoran eta. Oh. Pas perawan nikahna. Itu saudara putra hiji. Oh, jadi duda gitu. Janda nya Bu nya, pami di dieu mah eta. Berarti nikahna di dia atau napi di mana, Bu? Di itu acan di mangke bade rayagung. Oh. Nah, jadi teman-teman, anak Ibu Patona ini jadi kerja di luar negeri, punya anak satu ya Bu ya, janda anak satu, dan sekarang udah menikah lagi dengan orang Filipin, teman sepekerjaannya waktu di Abu Dhabi ya Bu ya. Nah, nikahnya itu di Arab Saudi, berarti lewat telepon ya Bu ya, nikahnya ya di walinya tetap bapak, lewat telepon, terus nanti untuk merayakannya atau istilahnya apa ya, tasakurannya, nanti bulan Rayagung atau Rayagung itu apa sih? Julhijah. Bukan Jumadil. Oh iya iya Julhijah ya. Julhijah ya. Nanti bulan ada tasakuran di sini dan kebetulan udah bisa alhamdulillah membangun rumah mewah ya Bu ya, walaupun tidak belum beres ya. Nanti mungkin kalau pemiliknya udah pulang diberesin. Terus dari Mr. Najar mungkin. Kalau boleh tahu Bu, ini pertama kali dibangun rumah mewah ini sejak kapan Bu? Tahun berapa? Ada 4 tahun, 5 tahunan gitu. Dibangun sudah 4 tahun dan sekarang belum selesai gitu. Berarti selama 4 tahun juga kosong ya Bu? Iya kosong. Ibu selama 4 tahun ini kan ini rumahnya kosong nih Bu. Ibu pernah mengalami kejadian-kejadian mistis enggak? Misalkan ada suara aneh. Oh enggak ada. Alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau anak upami anak Ibu Bu anu di Saudi teh sana mina teh Bu. Eis Tati Hayati. Ibu Eis teh Eis usia sabar tahun teh Eis teh? 35. Wah, masih muda punya. Jadi istilahnya janda herang wangetannya, pendak di orang di sarang di Filipin itu pendak sarang orang Filipin, nikah ke orang Filipin. Oh, yeah. Pasti upami teu geulis mah, upami teu herang mah moal kersaeun. Ibu ka Abu Dhabi teh nya putrana ti tahun sabaraha gitu? Di ka Abu Dhabi nama terus ada lami ya, terus hampir abi pas kadieu we. Oh, berarti ya sekitar 16 tahun ya, Bu? Ya, sekitar 14-an 15. 14 tahun udah lama. Tacan uih uih. Uih biasa uih, biasa. 2 tahun sekali ya. Dua tahun uih eta mah kan bisa nyari rata. Ya. Oh. Terus 14 tahun nyaba di Abu Dhabi, berarti di tahun 2008 Bunya. Teh Uis teh, wah Teh Uis hebat. Jadi pas angkat ke Abu Dhabi teh terus janten janda atau napi? Janda.
Otos janten janda gaduh. Gaduh pamagat kawin nanti tapi dah. Nyawa pamit jujur, baik jujur adik gitu. Hun. Iya, anjana tuh jujur di dina pamagat. Pamagat tata kapungkur ke orang Semanggu dah. Oh gitu. Terus eta mah kirang eta wae munya. Terang-terang bilih lepat. Jadi panginten teh wis teh ka Abu Dhabi teh masih gaduh pamaget, cuman pamagetna heureuy deui panginten nya punya. Jadi teh wis teh jadi berpisah. Gaduh uihan katil uihan pisah. Pisah. Ina janten janda herang nikah sareng orang Filipina. Nah, jadi teman-teman Teh Eis, anak Ibu Patona itu usia 35 tahun, seorang janda ya Bu ya dulunya ya, seorang janda, bekerja di Abu Dhabi, alhamdulillah bisa membangun rumah, sekarang menikah dengan orang Filipin, dan di Abu Dhabinya itu udah 14 tahun lamanya Bu ya, tapi 14 tahun itu 2 tahun, 3 tahun pulang, 3 tahun pulang, terus berangkat lagi. Nah dulunya masih punya suami, nah setelah 2, berarti udah 2 tahun merantau ya Bu ya, 2 tahun atau 5 tahun merantau, berpisah sama suaminya karena mungkin maklum seorang laki-laki ditinggal istrinya kerja lama-lama kegoda sama wanita lain. Nah Teh Tuti tapi bersabar ya Bu, tetap bersabarnya istilahnya walaupun dikhianati sama suaminya untuk apa menenangkan diri berangkat lagi ke Abu Dhabi. Dan alhamdulillah di Abu Dhabi ketemu sama jodohnya, sama orang Filipin ya Bu ya. Kalau orang Filipinnya bujang, kalau bahasa Sunda nama tanapi tos duda di sami bujang. Oh bujang, wah berarti benar-benar herang gitu, janda herang ya punya. Tiasa menangkan bujang orang Filipin deh. Usiana masih muda deh, aduh pokoknya mantos top Marco top yang kayak ufami. Wih, kak dia hoyong ningal punya, kayak tas sakurana, yang ngobrol sama orang Filipin teh kumaha gitu. Ufami ku ibu di kersa di Widian deh gitu. Tas lami ya teteh bu, nikahnya sama orang Filipin? Atas beda 4 tahun. Oh, 4 tahun. Tahun 2018 berarti punya. Hampir 4 tahun. Berarti eta teh eus teh teh eusnya. Teh eusnya janten jandana sabar tahun Ibu? Lah sabar lama? Duh, kasok bae eta etang. Di tahun 2000 sabaraha eta? 2008 pirakna teh. Di pika hoyong ku dunungan lagi teker saun. Oh, dunungan lagi hoyong nikah teker saun. Oh, teker saun. Tapi maka dia kesana yang sebadai ngarjar ke rumah tangga, badai usaha. Iya, bukan bujang kesana sama kita. Kesana sama masuk Islam ya dia. Oh, tadinya Filipina orang Kristen, orang Kristen. Non-Muslim ya, non-Muslim. Wah, benar. Satu acara nikah sareng teh eus muslim, nikah teh eus di muslim heula gitunya. Alhamdulillah. Jadi nyada kasayan punya. Nah, jadi teman-teman teh eus itu apa tadi teh kata Anaja teh apa pertanyaan tentang menikah dengan orang Filipina udah berapa lama? Dari tahun 2018 udah berarti udah 4 tahun dan Teh Eis menjadi jandanya dari tahun 2008 ya, udah hampir 10 tahun. Nah, saking cantiknya Teh Eis, mungkinnya Bu ya, itu istilahnya dudungan atau bosnya, bosnya yang di Abu Dhabi itu jatuh cinta juga. Tadinya pengen nikahin Teh Eis, cuman Teh Eisnya menolak karena saya mah datang ke sini teh niatnya mau bekerja dengan baik, tidak mau merusak rumah tangga bosnya sendiri. Nah, berhubung kenapa sama orang Filipin mau? Karena orang Filipin masih pejaka, belum punya apa-apa, dan tadinya juga orang Filipin tersebut orang non-muslim. Dan alhamdulillah setelah kenal Teh Eis, karena cinta sama Teh Eis, pengen nikahin Teh Eis, karena di agama Islam kita dianjurkan nikah sesama agama ya Bu ya. Nah, akhirnya orang Filipin tersebut masuk agama Islam. 3 orang masuk Islam berarti Bu ya. Kalau itu nama menantu Ibu yang orang Filipin itu siapa namanya Bu? Reinan. Nah, itu selama jenana nama upami diri itu teh kadunungan anak teh nyarekeun jadan teh. Tadi ya di dianya sa RT teh dicanak ku abdi. Tadi ku ka rakana rak kadunungan si teh. Dukeun janda sanang maneh kibu cenah bakoroh. Nyak aja cincin bohong sapi kamu ge cenah ada urang mau ngomong karena bener. Penyarita nanti, boga salaki baik. Oh, jadi karena itu bosnya jatuh cinta itu ya Bu ya. Nya kepokona mah kaung ngadunung penyarita boga salaki baik. Oh iya. Penyarita janda teh kitu teu sosokan teh kitu. Iya iya. Abi mari embung sareng diecek lalaki teh. Jadi menolaknya secara halus dengan bilang kalau saya sudah punya suami padahal belum. Padahal tidak ya.
canda gitu. Iya. Bohong saya teteh kan jadi apalin nama dunungan anak. Kurang diri pak masukkan kau berikan itu kadunung kak di dunungan anak. Hmm. Ya wis teh saya buka budak dua nya canda yang buka sakit. Bohong lagu daranda sih. Hmm. Wah hiji budak pada kencing mana pulung gitu. Hmm. Terus nggak isi. Bakoros, Miss. Ibu Bakoros. Jelaskan bahasa Indonesia, Miss. Jadi Bakoros. Kak, Miss lihat. Bakoro. Kalau boleh tahu Bakoro itu apa ya? Enggak, buka. Sapi bikang. Oh, iya. Kamu bahasa Cina paham gitu kita. Jadi sapi betina. Jadi ibaratnya jadi kan mengakunya itu Teh Uis itu ke setiap bosnya itu apa udah punya punya suami, punya anak juga karena bosnya takut. Itu bosnya itu jatuh cinta sama Teh Tuti. Hmm. Takut gimana-ginain kalau bilang udah punya suami kan si bosnya sendiri punya istilahnya pengendali. Bisa mengendalikan. Kalau taunya Teh Tuti janda atau gimana, wah itu bahaya. Eis. Sorry, melayang pemikiran udah ngeblank. Bakoro, kirain ada bahasa Sunda bakoro gitu. Karena saya datang ke Majalengka banyak istilah. Sapi bikang. Iya, iya, iya. Teranda cenahnya beken itu boga salaknya mungkin boga sapi hantu gitu. Iya, ya menolak secara halus lah sama, biar mengendalikan. Tapi sama, gitu sama ya. Orang Filipino karena saling jatuh cinta mungkin ya Bu ya, mengakui. Ibu kalau boleh tahu itu kan pernikahan dengan orang Filipina udah 4 tahun. Sudah pernah ke sini enggak ketemu sama ibu langsung? Ya belum, kan enggak boleh enggak punya surat. Oh iya buku paspor lah mungkin ya. Bukan paspor. Buku kawin. Surat nikah. Surat nikah, buku nikah. Oh iya. Yeah. Nah, rencananya nanti gitu ya pas udah raya. Udah beres dari Filipina udah beres tinggal Palu lah. Filipina doang. Oh iya. Yeah. Yeah. Kalau itu menantu ibu usia berapa Bu yang masih bujang itu? Katanya sekarang mau 41. 41 menantu ibu? Iya. Yeah. Masih bujang. Iya. Yeah. Kalau belum nikah. Ya, bujang belum nikah kali ya. Bujang. Oh, tapi usianya 41 ya? Sekarang 41 mah. Oh, waktu nikah berarti masih 40, muda. Iya, 35-an. Oh, sama. Iya, ya. Benar. Ya, jadi ya, teman-teman. Usianya 30. Heeh. Iya. Pakainya 35 kali. Oh, iya betul, betul. Ya wajarlah masih bujang yang 35 tahun banyak ya, Bu ya. Kalau di kota-kota wajarlah bisa dikatakan wajar. Jadi, teman-teman perbedaan usianya itu perbedaan hampir 5 tahunan ya Bu ya sama anak ibu ya. Kalau sekarang suaminya itu orang Filipina itu Mbak Rainan ya? A Rainan atau apa? Rainan. Rainan usia 40-an Teh. Eis. Teh Eis usia 35 tahun kalau sekarang. Kalau dulu pas pernikahan Teh Eis 30, si A Rainannya usia 35 tahun. Itu Bu, dari pernikahan si Teteh sama si orang Filipina udah punya anak belum, Bu? Sampai sekarang? Belum. Oh, belum punya. Oh, tapi sama ibu suka ini ya, Pak, teleponan. Mungkin ibu pernah lihat wajahnya gitu. Wajah siapa? Wajah menantu ibu yang Filipina. Ah, tiap malam kalau Ganteng nggak, Bu? Gimana, Teh? Ganteng juga kali. Aduh, ya pastilah, Bu, ya. Makanya Teh Uis mau, walaupun diperbutin banyak laki-laki, pilihannya si itu menantu ibu ya. Orang karena Filipina. Ganteng. Soalnya ibadahnya. Oh, ibadahnya bagus. Padahal mualaf tapi semangatnya luar biasa ya, harus dijaga banget. Ibu, ini kan apa-apa tuh tinggal makan. Dia menyadari gitulah. Iya. Dia menyadari atau apa-apa. Cuman kerja doang. Alhamdulillah kalau begitu ya, mudah-mudahan jadi muslim yang taat. Itu Kapungkur Bu, waktu dulu minta restu ke ibunya Teh Uis gimana? Telepon. Ngomongnya gimana? Terus ibu bicara dulu sama laki-laki atau gimana? Gak bisa, dia mah apalagi bahasa Indonesia, bahasa Arab juga gak bisa. Oh. Cuma bahasa itu doang, bahasa Inggris. Inggris. Iya. Yang nikahinnya kayak bapak itu, bapak orang mana tuh? Itu di sana di Mekar. Di ya di Batarujat. Bawakan sari. Bawakan di Mekar berarti Bantarujak Mekar ke kecamatan Malausma. Malausma. Kan si anak nage. Oh. Di umur etan nyak si anak yang nyen putra bini nikah teh. Oh. Ayo saksi nak. Nikahnya lewat telepon Bu ya. Gedung tapi dah nikah. Oh, di gedung berarti. Para ulama sadaya. Alhamdulillah kalau begitu di Abu Dhabi ya. Eta nu nyak si anti Indonesia mah anjana pura nikah ke di Arab tapi itu tiasa bahasa Arab itu nah jantan bahasa Inggris itu di Filipina nyanak nah. Kalau ibu berarti pas pernikahan berangkat ke Abu Dhabi atau di mana? Siapa? Ibunya. Yang di sini aja. Sini. Iya lewat ke
virtual lewat HP lewat mungkin HP, ya Bu. Ya, sah insya Allah. Ibu kan tadi tiap hari suka ngobrol, teleponan sama orang Filipina. Sedangkan orang Filipinanya gak bisa bahasa Indonesia pastinya kan Bu. Iya, bisanya bisa bahasa Inggris. Nah Ibu gimana tuh ngobrolnya? Jangan-jangan Ibu bisa bahasa Inggris. Jangan cuma gini. Dadah. Oh isara. Sesudah gitu dia nyanyi bercanda. Tabok kain tabok. Oh, ngerti bahasa Indonesia. Sunda. Jadi diajari sama Teuis. Teu apa Sundana, teu apa Sundana. Oh. Cuman Teuis heureuy ya. Teu apa Sundana, tebok tempon. Ih, hake kitu. Waduh, mimi teh mah abis keur kitu. Oh, gregetan cenah. Tabok siapa ini? Teu nyaho hartina. Oh, jadi ya iseng Teuisnya iseng ya, Bu ya. Nah, itu sampai sok iseng gitu kabeh teh. Bisa kalau jangan kalau dekat mimi jangan bilang gitu ya. Eh, diam aja. Apa kabar, Mi? Sehat? Udah gitu. Kabar sehat, udah. Kayaknya lucu banget tiap teleponan ya. Lucu ya, ketawa mulu sama Reinan berarti ya. Wah, hebat lo gitu. Ya mudah-mudahan segera bertemu ya. Jadi seru juga nih di sini ada orang Filipina, bule gitu ya. Bisa. Biasa-biasa aja. Kalau ibu sendiri sama keluarga yang di Filipina tuh gimana tuh, Bu? Sama besan. Besan. Oh, belum tahu dia. Belum tahu. Belum bisa bahasa Indonesia, iya. Itu bisa bahasa Indonesia nggak bisa itu, saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya kalau bahasa Indonesia mah dikit-dikit bisa gitu. Itunya nggak bisa. Total berarti Bu ya. Total itunya. Berarti rencana pulangnya habis Lebaran atau sebelum Lebaran Bu? Tahu ya. Enggak tahu. Tentu. Kalau anak Teh Wis sekarang di mana Bu? Di. Tadi suka iya di Jaga Hayu. Oh Jaga Hayu. Berarti sama. Siapa? Bapak, makolot bapak anak. Jadi itu baru punya satu anaknya Bu ya? Oke. Ibu terima kasih Bu ya atas waktunya, walaupun Ibu Patona sedang dalam keadaan sakit, mau diwawancara, mau ngobrol-ngobrol seputar kehidupan beliau di sini, tapi pada intinya malah bukan ngobrol kehidupan ya, jadi menceritakan kisah anak Ibu Patona, Teh Uis, janda herang yang usia 35 tahun menikah dengan orang Filipina. Alhamdulillah mempunyai rumah mewah dan bentar lagi nanti. Nah nanti insyaallah bulan Raya Agung mau ada acara di sini Bu ya. Acara tasyakuran pernikahan. Semoga Ibu Patona cepat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, ya Allah. Dan Teh Elis bersama Arainan rumah tangganya juga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Ibu ya, amin, diberikan ya Allah, keturunan ya yang soleh-solehah, rezekinya juga digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rumah mewahnya semoga cepat beres, cepat selesai, dan semoga Arainannya walaupun orang Filipin tinggal di sini ya Bu ya, jauh kemana-mana mudah-mudahan betah. Ya mau gimana pun pasti betah lah, namanya juga sama istri tercinta. Apalagi Teh Uisnya mungkin cantik jelita banget. Oke, brother and sister. Nah itulah ya silaturahmi, obrol-obrol kita sama ibu yang tinggal di rumah terpencil di desa ini, jauh dari tetangga, mempunyai satu rumah mewah yang rencananya akan diberikan atau dihuni oleh anaknya yang tinggal di Abu Dhabi. Hebat banget ya Teh Eis namanya ya, yang kerja di Abu Dhabi dan mendapatkan orang Filipina yang ganteng banget. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan pernikahan mereka sakinah mawadah warohmah, datang kembali ke Indonesia, tinggal di Indonesia, kemudian mencatatkan status pernikahannya di Indonesia sehingga lebih mantap, lebih sah sih pasti sah ya, jadi supaya tercatat di Indonesia seperti itu. Oke teman-teman, makasih udah nonton video saya. Dukung terus video channel saya sampai maksimal. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. And the last, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.